Sah. Ingat, saya dah pesan, saya dah bagi tahu yang dalam online, awak tengok dalam online tu semua scam, especially Telegram. Tawaran pekerjaan lately ni, ia menjadi satu trend. 2 tahun kebelakangan ini, banyak mesej-mesej yang kita terima, iklan-iklan yang kita tengok dalam media sosial yang menawarkan pekerjaan online yang mudah. Tekan-tekan-tekan-tekan dapat bayaran gaji. Tekan-tekan-tekan-tekan dapat commission, kan? So mereka ini akan dimasukkan ke dalam satu WhatsApp atau Telegram group. Dalam tu anda akan ditaklimatkan, diajar cara konon-konon nak buat kerja-kerja online ni. Kerja je mudah. Sama ada anda nak buat like, sorry, anda nak tekan-tekan like, ataupun anda kena beli barang dan juga jual balik. Ini semua merupakan jenis-jenis penipuan scam pekerjaan online yang tengah hangat, kerana orang sekarang mencari pekerjaan dengan melalui online. Mereka mengharapkan, mereka ingin mencari sumber pendapatan yang lebih melalui pekerjaan-pekerjaan online. Apapun, saya bagi tahu, tidak ada istilah pekerjaan dalam talian. Anda nak bekerja, pastikan anda kenal majikan anda, anda semak dengan majikan anda terlebih dahulu. Seterusnya, tipu menyamarkan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pinjam duit. Yang ini juga trend, yang ini trend. Semua mangsa yang mempunyai Telegram, anda akan terdedah dengan scam ini. Scammer akan mengambil alih Telegram kawan anda atau saudara anda, menyamar, menggunakan. Menyamar satu hal, dia gunakan akaun Telegram kawan anda tu dan saudara anda tu, minta anda untuk pinjam duit. Anda memang seorang yang baik hati, anda tak banyak cakap, anda pun bagilah pinjam duit. Akhirnya anda dapat tahu, rupanya bukanlah kawan anda atau saudara mara anda yang nak pinjam duit. Rupanya akaun Telegram dia telah di hijack, telah di hack, telah diambil alih oleh scammer. Seterusnya, ini yang hangat, yang menjadi isu, yang banyak orang tertanya-tanya, banyak orang confused lah, sebab duit dia tiba-tiba hilang daripada dalam akaun. Kita panggil scam APK lah, ataupun scam menawarkan service maid, service cleaning service, tawaran-tawaran iklan membeli barang grocers, tawaran iklan yang membeli makanan dan perubatan binatang. Lately ni ada macam-macam jenis tawaran-tawaran iklan yang mereka tawarkan, sama ada di media sosial ataupun mereka akan tawarkan di dalam WhatsApp dan Telegram anda. Tengok, semua pun saya cakap, mesti ada media sosial, mesti melalui WhatsApp atau Telegram. So anda berhati-hati ketika menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun perkhidmatan-perkhidmatan ini. Scam APK ini, modus operandinya adalah anda akan berurusan dengan company yang menawarkan anda, yang menawarkan iklan ataupun menawarkan servis mendapatkan maid ataupun kerja-kerja pembersihan di rumah dengan harga yang sangat menarik. Sebab anda, kalau harga tu tak menarik, anda takkan join, anda takkan minat. So anda lihat harga menarik, kan, satu hari kerja bayar RM20, sangat tak masuk akal. Saya dah cakap awal-awal tadi, sangat tak masuk akal, itu semua scam. Tak ada orang yang nak bekerja satu hari suntuk dengan bayaran RM20, RM30 pun tak ada dah sekarang ni. So mana-mana maid yang awak tengok dalam iklan, mana-mana kerja-kerja pembersihan yang awak tengok dalam iklan yang menawarkan harga yang tak masuk akal, ataupun senang cerita macam ni lah, mana-mana tawaran servis maid ataupun kerja-kerja pembersihan dan juga yang saya sebut tadi, awak anda semua kena berhati-hati, kerana setelah anda menekan pautan ataupun link pada iklan tu, biasanya dia akan iklankan di media sosial, dia minta kita tekan link, kan. Anda tekan je link tu, anda sebenarnya dah masuk ke rumah scammer, dan scammer akan mengarahkan anda untuk buat itu, buat ni, buat tu ini, sehingga menyebabkan tanpa anda sedar scammer berjaya masuk ke dalam handphone anda, dan akhirnya scammer berjaya memperolehi segala maklumat perbankan anda daripada handphone anda tanpa pengetahuan anda. Cerita dia panjang, cerita dia panjang pasal scam APK ni, cerita dia panjang. Saya pendekkannya begitu. So itu adalah merupakan ciri-ciri modus operandi scam-scam online yang hangat, yang terdapat di Malaysia, yang anda semua suka tak suka, nak atau tak nak, anda wajib ambil tahu supaya anda tidak di-scam, family anda tidak di-scam, rakan-rakan anda tidak di-scam. Saya nak bantu anda, saya nak beritahu anda, ini merupakan scammer yang seharusnya anda kenal pasti, anda tahu supaya anda berjaya
menjauhkan atau mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa scam.